Video penurunan sapi kali ini kita akan melihat penurunan sapi yang diberi nama Rojali dan juga Den Bagus sahabat Rak. Dari dua ekor sapi jumbo dari Pring Trisula Jember. Mas Oki, saya nitip di ini ya, di naratori ya. Siap Mas. Nanti 1 menitnya 10.000 ya. Mantap. Berarti kalau 5 menit 50.000 murah, Mas. Baru mau diturunkan nih sapi di kerjanya. Berarti yang sebelah kiri ini Rojali. Rojali yang sebelah kanan Den Bagus. Nah, ini jika sahabat Rak masih ingat Rojali itu adalah sapi X Setia Farm ya. Dari mana, Mas? Dari Setia Farm Purworejo, Mas. Serius sekali. Nah, sebentar lagi kita menyaksikan proses penurunan si Den Bagus dan juga Rojali. Kami informasikan kepada semua peserta yang Rojali ada di sebelah kiri ya sahabat Rak, warnanya agak terang, warna bulunya agak keputihan. Sementara Den Bagus ada di posisi sebelah kanan, sebelah sini lebih tepatnya, dengan warna bulu yang lebih gelap. Untuk berat sendiri Den Bagus kata tadi salah satu pengurusnya 6 bulan lalu sudah 12,5 atau 1 ton 250 kilo. Kita lihat nanti proses penurunannya dan seperti apa sih sapinya saat turun dan jalan ke arenanya sana nanti. Nah, ini kita lihat si Rojali. Menjadi contoh penyelenggaraan yang baik sehingga pada tahun depan peralatan penyelenggaraan kontes sapi APKSI Bupati Jember 2022 dana pembinaannya diharapkan lebih besar dari pada tahun ini. Dana pembinaan dari panitia telah menyediakan dana pembinaan ke 6 kategori. Nah, ini si Rojali, tapi X Setia Farm. Awas, awas. Hampir saja sahabat Rak. Mas, boleh gerak. Hati-hati sampai. Nah, si Rojali sedang dibawa ke arena kontes ya, tempat dia akan ditali dan juga ditencang. Selanjutnya adalah si Den Bagus. Luar biasa. Begitu juga tim dari tenaga kesehatan hewan yang saat ini sudah berada di tengah-tengah sapi para peserta
yang dikoordinir oleh Pak Andoko dan tim tenaga kesehatan hewan yang akan dibagi beberapa shift dalam kegiatannya hari ini dan besok adalah berkat kerjasama APPSI dengan Dinas Peternakan Kabupaten Jember. Penyelenggaraan kontes sapi APPSI tahun 2022 hari ini dan besok merupakan penyelenggaraan secara mandiri dari Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember dan Institut